Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcalek, bukan Islam pilpres. Ini kalau musim-musim pencoblosan, ini politisi penampilannya langsung soleh-soleha semua. Kala-kala penampilannya Ustaz Dasat keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Melayu. Ada masalahmu, ini nomor teleponku, aktif 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Batam? Ada. Kau salah, kenapa pilih? Saya dari bandara sampai ke hotel, Masya Allah banyaknya baliho. Wih, macam-macam gayanya. Ada yang begini. Ada yang gila-gila setengah di bawah kepalanya. Lalu dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ketika dengar informasi acara Isra Mi'raj ini, setan mulai menggoda. Tidak usah kau datang, lebih baik nonton drama Korea. Tidak usah kau datang. Alhamdulillah bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah Bapak Ibu hadir di sini setan menyerah? Apakah setan kalah? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu. Maka ibu bapak yang pegang HP kena godaan setan. Kalau sudah dikasih tahu pegang HP kena godaan setan, masih juga dipegang HP-nya, bukan lagi godaan setan. Kamu, kalau bapak ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jelas. Tapi kita mau dengar ceramah Ustaz, itu ada kamera saya bawa. Rekam khusus acara ini. Tapi kau bawa pulang ceramah Ustaz, kameramu kau bawa pulang. Gampang, buka YouTube. Tabligh Akbar Isra Mi'raj Kota Batam. Keluar ini acara. Sudah dipencet tidak mau putar Ustaz. Aku yakin tidak ada kuotamu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa? Apa kalau lagu-lagu kalau like share? Lagu-lagu porno? Datang lagi itu artis. Dikasih lihat pahanya, dikasih lihat dadanya. Tidak juga kau dikasih pegang. Jangan ketawa, saya serius ini. Simpan apa ya, bisa? Lalu Allah lanjutkan ayatnya, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi,
Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu, ibu, jangan musuhi polisi. Kalau motormu hilang, siapa kau cari, Bu? Polisi. Siapa kau cari? Polisi. Polisi. Kalau tanahmu diserobot, siapa kau cari? Polisi. Siapa kau cari? Kalau suamimu hilang, siapa kau cari? Masa polisi buat suamimu lah. Bu, pernah enggak bayangkan tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dilempar, tanah diserobot, mobil dirampok, bapak pergi lapor ke polisi, tolong pak polisi, tolong pak polisi, rumah saya dirampok. Apa kata pak polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Maka jangan musuhi polisi, polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati pak polisi, siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di masjid. Ayat ini selalu dibacakan khatib ketika khutbah Jumat. Berarti ayat ini sangat penting sehingga harus diulang-ulang. Di kota Batam ini, apabila ada pengumuman dari Pak Wali Kota yang harus dibaca diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, janda mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan salah satu yang bisa membuat kita mati kafir, menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei, Pak, Bu, jangan peras calegmu. Datang sosialisasi caleg, wani piro. Bu, Bu, jangan peras calegmu. Caleg, jangan sogo rakyatmu. Ya, Bu, Pak, tolong jawab dengan jujur. Kalau Bapak terima 300 ribu, kaya enggak? Kaya tidak? Kalau tolak sogo 300 ribu, miskin tidak? Miskin tidak? Tidak kaya dan tidak akan miskin. Tapi yang pasti, ketika kau terima sogo itu, satu, kau dosa. Dua, bisa merusak masa depan bangsamu. Siapa yang berjuang sebelum kita merdeka? Nenek moyang kita, para pahlawan. Mereka korban jiwa,
mereka korban keluarga, mereka korban harta. Apa mereka menikmati internet seperti yang kita rasakan sekarang? Apa mereka menikmati internet seperti yang dilihat kita sekarang? Mereka berjuang jiwa raganya, tapi siapa yang menikmati? Anak cucunya kita-kita ini. Kalau ibu memilih pemimpin kali ini tidak mau disogok, tidak mau terima sembako, minyak goreng, mukamu dianggap minyak goreng, mukamu dianggap beras. Kalau kau tidak memilih dengan mencoblosnya dengan sogok, insya Allah anakmu tidak setengah mati cari kerja nanti. Betul, baru kau terima. Iya bu, hey. Bisa tolak uang sogok? Bisa tolak uang sogok? 100 orang bisa tolak uang sogok? 500 orang bisa tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu sendiri. Kalau mereka ingkar janji, buat hidupnya susah dunia akhirat. Bolehlah kita ngontrak-ngontrak, tapi jangan jual harga diri kita. Bolehlah kita tidak sekolah tinggi, tapi jangan menjual harga diri kita. Insya Allah kalau kita memilih pemimpin yang baik, lalu di Indonesia terpilih pemimpin yang baik, anak cucu kita nanti tidak perlu ke luar negeri menjadi tenaga kerja hina. Bisa? Insya Allah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? Berapa? 10. Cacat tuh. Dan ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi penasaran, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan, Ibu? Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak. Lalu Nabi tanya malaikat yang banyak jari-jarinya, wahai malaikat, apa betul kau mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Engku Putri, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di lapangan itu. Allahu Akbar. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia sekarang, Nabi Adam, Nabi ada dosanya makan buah khuldi. Nabi Yunus ada dosanya sangka buruk ketika dakwah. Nabi Nuh gagal didik istrinya. Itu Nabi, apalagi kita. Apalagi pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada? Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Biasanya pegawai honor itu Satpol PP, Polisi Stenga. Para nabi aja ada dosanya. Lalu kenapa orang masuk surga ketika ditimbang amal baiknya kanan,
amal buruknya kiri, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,5%. Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang warga Batam laki-lakinya dengan perempuannya. Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Emak-emak dulu kita dengar. Ini emak-emak nih, ras terkuat di bumi. Weser kanan belok kiri. Begitu disenggol dia bilang, kau weser kiri. Kenapa kau lihat weserku? Mestinya kau lihat setir. Mana bisa dilihat setirmu? Ayo bapak-bapak dia, ibu-ibu dulu. Ayo salawat. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah. Ibu-ibunya. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Alhamdulillah. Masya Allah. Nilainya 9,5. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ya, ya, laki-laki lagi. Ibu-ibu diam ya, diam-diam. Ayo bapak-bapaknya. Salatullah. Alatuh. Salatullah. Salatullah. Alayasin. Nilainya 9,3. Mengecewakan, itu logik mumpuni kami. Nah, kau diam semua, kau diam, diam semua, diam. Kita dengar ini pejabat di atas. Kau diam, lihat si pejabatmu, lihat pejabatmu, ah, Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Gubernur. Nah, kau diam, dengar dengar ya. Ayo Pak, kapan lagi kerja suami istri? Ya, salatullah. Ala tuha. Ya, kira-kira berapa nilainya? Berapa nilainya? Kita kasih nilai 9,9. Ya, ya mohon maaf ibu, beliau yang undang saya, beliau yang kasih honor. Kalau sedikit nilainya nanti sedikit juga honor tuh. Bahwa ini saya pernah di Makassar salah terima honor. Jadi kan kalau di Makassar itu rata-rata dua ceramah saya satu malam. Jadi selesai ceramah saya yang pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Lari-lari ke mobil, dikejar sama panitia, panitianya MC. Tunggu dulu Pak Ustaz, tunggu dulu Pak Ustaz. Kenapa deh, tunggu dulu, belum ini Ustaz, belum. Dia keluarkan amplop dari kasaku ini. Begitu keluar langsung kusambar. Masuk ke itu. Kan gengsi kalau buka amplop depan panitia, masuk kantong. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopir, alhamdulillah dapat rezeki ini deh. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Jangan sampai terululah di sini Pak Wali. Kita salawat bareng-bareng atas bawah laki perempuan semua, minta tolong dinyalakan blitz lampu HP-nya, bisa? Kita sampaikan salawat ini kepada seluruh, inilah warga kota Batam mendekati pemilu, kita salawat bareng-bareng. Ayo, ayo salawat bareng-bareng, nyalakan blitz lampu HP-nya. Yuk, yuk kita perlihatkan Pak Wali dan Ibu Wakil Gubernur. Yuk. Ya, sama-sama ya, kita salawat bareng-bareng ya. Yuk. Salatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin. Tawassalna. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah.
Yasin. Terima kasih. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau contek dulu. Tenang, tenang, tenang. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, saya hormati Ibu Hajah Marlin Agustina. Saya masih ingat Ibu pernah kirimkan saya durian montong, tapi sampai di Makassar sudah bau-bau sedikit karena perjalanannya terlalu jauh. Yang kita hormati Bapak Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Haji Jepridin Hamid beserta Ibu. Kalau Jepri ini nama-nama Eropa, tapi karena ada Din, nah jadi Melayu. Dan seluruh FKPD sekota Batam yang hadir, dan ibu bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hadir Isra Miraj. Ya, Isra Miraj ini penting kita bahas. Pertama, kejadian Isra Miraj ini pasti dan pernah terjadi, meskipun tidak masuk akal. Perjalanan kenapa tidak masuk akal? Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, kembali lagi ke dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Al-Quran menjelaskan Lailam. Lailam itu sebagian malam, tidak cukup satu malam. Maka ketika Nabi ceritakan kepada orang-orang Mekah waktu itu, Abu Jahal dan teman-temannya berkata, "Ya wahai orang Mekah, inikah Muhammad yang kupercaya sebagai Nabi? Ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam. Katanya dari Palestina tadi malam. Hari ini ada lagi di Mekah." Barang tidak masuk di akal waktu itu. Kenapa? Dari Mekah ke Palestina waktu itu, kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu dibutuhkan? Satu bulan perginya, satu bulan pulangnya. PP 2 bulan. Sementara Nabi ceritakan tidak cukup satu malam. Makanya tidak masuk akalnya. Mereka lupa bahwa kejadian Isra Miraj ini Nabi terima beres. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Kenapa? Karena Allah yang undang. Namanya undangan, segala sesuatunya ditanggung sama yang undang. Iya toh? Iya bu? Iya bu ya? Iya bu? Contoh, malam ini saya diundang Pak Wali Kota. Maka transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk itu, toh, semua ditanggung sama yang undang. Kenapa? Saya undangan. Kalau saya diundang disuruh beli tiket sendiri, sorry Pak Wali, mahal tiket. Nah, namanya kita diundang terima beres. Allah yang mengundang Nabi, maka segala sesuatunya Allah yang ngatur. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Ibu, hey, bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa kalau Allah mau. Mana buktinya? Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Siti Maryam. Cuma sekarang banyak yang mau saingan Siti Maryam. Hamil tidak ada suaminya. Beli-beli.
manusia dibakar dalam api yang sangat besar, bisa kedinginan dalam api, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, bisa. Mana buktinya? Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, justru keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Pasti Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Gubernur merasakan kejadian ini. Dulu. Itu orang kalau menelpon itu pakai tali kabel. Dua dipegang, satu di telinga, satu di mulut. Halo. Tidak pernah dibayangkan Pak Wali dengan Ibu Wakil Gubernur bisa teleponan tidak ada kabel. Dengan izin Allah, sekarang orang yang ada di Batam bisa tatap langsung dengan keluarganya yang ada lagi umroh di Mekah. Hai guys, kita lagi di Mekah nih, di Baitullah guys. Dulu tidak pernah dibayangkan, sekarang bisa terjadi. Dengan izin Allah saya sangat yakin kejadian Isra Mi'raj nanti akan dibuktikan dengan ilmu dan teknologi. Satu. Dua, kenapa Nabi diisrakan? Kan orang kan bisa terbang. Nabi kan mau ke langit, Ibu. Saya tanya, adik-adik, bisa enggak dari Batam naik ke langit? Bisa enggak? Dari Surabaya naik ke langit? Bisa enggak dari Mekah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak dari Madinah langsung ke langit? Bisa. Bisa enggak dari Palestina langsung ke langit? Bisa. Lalu kenapa lagi, kan Allah mau naikkan ke langit, kenapa lagi Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina? Kenapa enggak dari Mekah saja langsung ke langit? Itu tanyanya mahasiswa saya. Saya jawab, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Apa saja yang Allah perlihatkan? Satu, ada diperlihatkan manusia cantik sekali, Bu. Tapi sayang kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, dia cakar-cakar perutnya sampai keluar ususnya. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Dia cakar tapi sakit, sakit tapi dia cakar, sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Nabi lalu bertanya, Jibril, siapa pula itu? Bodoh betul. Dia tahu sakit tapi dia cakar, dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan orang ketika dia hidup. Nah, ini musim pilkada ini. Musim pilcalek. Banyak orang cakar-cakar mukanya. Orang yang mau jadi anggota DPR, orang yang mau jadi presiden, dia yang saling menyerang di grup. Bu, Pak, masih ingat 2019? Waktu pemilu 2019, masih ingat? Siapa yang bertanding? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Pra. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Dia bertanding, sudah bertanding satu paket. Kamu sama tetangga masih baku busu. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Hei, jangan cerita kejelekan. Kalau kau jadi tim sukses, sampaikan saja apa kelebihan calonmu. Jangan kau cari-cari kejelekan orang lain, urusannya dia. Ibu-ibu, kalau ada tim sukses baku maki di medsos, wajar. Kenapa? Dia mau jadi menteri. Kalau ada pengusaha saling memaki calonnya, wajar mereka dapat mau cari proyek.